Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Yemi Mandagi didampingi Kasat Narkoba AKP Edi Syafari yang ditemui di Aula Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan pihak Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menyita 15,8 kg daun ganja kering. Penyitaan tersebut hasil dari penggerebekan yang dilakukan di Jalan Yaung Panah Hijau Lingkungan 7, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan tersebut, terdapati 7 orang yang diamankan di TKP, dengan barang bukti sebanyak 15,8 kg ganja kering. Sementara itu, Kasat Narkoba AKP Edi Syafari menambahkan bahwa selain kelima tersangka yang terdapati barang bukti, 4 orang lainnya juga diamankan karena berada di TKP saat penggerebekan. Apabila keempat orang yang diamankan tersebut dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terlibat, maka akan dipulangkan. Saat ini seluruh tersangka sedang menjalani proses pemeriksaan secara intensif. Pihak kepolisian juga akan berupaya untuk melakukan pengembangan untuk membongkar dan memberantas jaringan lainnya. Diamankan seluruhnya tersangka 9 orang. Dari 9 orang ini, Pak, ada kak DPO, Pak, pelaku lagi, Pak? Untuk sementara belum ada. Ada yang dikasih timah panas juga, Pak? Satu orang yang dikena, yang selaku bandarnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.